Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera semua pelajar-pelajar. So kita buka dulu kelas kita secara atas talian dengan umur kita Al-Fatihah. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت الحكيم وبالزهر الحكيم. Baik pelajar-pelajar sekalian eh. So kita menyambung lagi kita punya kelas hari ini dengan satu tajuk yang baru eh. Iaitu kita akan masuk kepada model of sustainable sourcing and treatment. Baik pelajar-pelajar sudah pun kita jemput penceramah industri di classroom eh. Untuk kita berkongsi dengan yang berkaitan dengan ketagihan atau penyalahgunaan bahan. Eh. Jadi kita lihat bahawa ada dua perbezaan cara rawatan tu. Eh. Kita lihat ada dua perbezaan iaitu user or addicted. Eh. Mana mereka yang menggunakan saja, menyalahgunakan okay, bahan tersebut tetapi tidak mengalami ketagihan. Dan lagi satu adalah yang mana telah addict iaitu telah mengalami ketagihan. Jadi dua-dua ni kita kena kenal pasti kepada klien kita. Dan kita boleh memberi rawatan. Dan lagi satu untuk kita menapasti apakah rawatan yang sesuai untuk diberikan kepada pesakit ataupun penyalahgunaan bahan adalah kita kena kenal pasti apakah bahan yang diambil. Contoh adakah dia mengambil dadah jenis opiat ataupun stimulan atau mungkin dia pun mengambil dadah jenis depression ataupun dadah jenis penekan. Jadi apabila kita mengetahui dadah yang diambil itu, jadi kita boleh menggunakan pendekatan yang berbeza. Nah, dia tak sama. Dan perkongsian kita dengan Dr. Azmi hari itu jadi menunjukkan bahawa rawatan untuk penyalahgunaan bahan ini dia lebih kepada clinical base bukan education base. Jadi mereka yang terlibat dengan dadah ni kadang-kadang perlu diberi rawatan yang menyeluruhlah dan komprehensif. Dan hari ini kita akan pergi kepada, sebelum kita pergi kepada model-model counselling, kita kena faham dulu apakah prinsip-prinsip dalam kita membantu individu yang terlibat dengan penyalahgunaan bahan. Yeah. Baik, pelajar-pelajar boleh nanti upload apa ni, refleksi itu kalau sampai hujung bulan ni lah. Hujung bulan ni, okay, sampai bulan 12 ni, awal bulan 12 ni, pelajar-pelajar boleh upload refleksi. Yeah. Tak payah lebih pun 2 muka surat apa yang pelajar dapat daripada perkongsian hari tu eh. Dan cikgu dah send kepada Wan dan Wan pun dah masuk dalam group kita. Link eh, nanti pelajar boleh dengar balik. Jadi biasalah kadang-kadang ada orang ada masalah internet. InsyaAllah kita akan cikgu akan cuba set up untuk individu apa untuk midterm ni melalui atas kita akan guna platform ni lah e-learning. Dan nanti cikgu akan bagikan tarikh dan kalau boleh cikgu akan cuba bagi tahu awal kepada Wan agar semua pelajar dapat standby di tempat yang akses internet. Kita dalam satu jam je. Ya, dalam satu jam. Okey, soalan kita bagi. Jawapan pun kita bagi. Awak pilihlah mana yang awak suka. Eh. Pilih satu je jawapan yang awak suka. Jadi jangan pening-pening kepala. Soalan kita bagi. Jawapan pun cikgu bagi. Awak pilih je. Yeah, mana yang awak suka. Okey. Sebelum cikgu mulakan. Boleh tak cikgu dengar sedikit eh, refresh feedback dari pelajar-pelajar eh. Apa yang mungkin ada soalan ataupun refleksi eh. So untuk Wan, Wan ada apa-apa soalan ke Wan yang disampaikan untuk hari ini mungkin kita boleh, Wan boleh ajukan dan mungkin kita boleh kongsi sekali dengan kawan-kawan. Wan Imran ada apa soalan? Dekat ni tak ada lagi apa-apa soalan lah. Tak ada eh. So berkaitan midterm ataupun refleksi cikgu dah buat dah tapak dia. Okay, nanti boleh upload je lah eh. Sampai hujung. So santai dengar lepas tu poin-poin lebih daripada 2 lah. Supaya kamu tahu lah. Eh. Boleh tak bagi sikit pandangan awak baca apa yang awak perkongsian hari ini tentang rawatan. Line tak berapa clear tadi. Mana boleh dengar ke suara cikgu?
Pecah-pecah. Yang sampai berkecil, cikgu dengar suara awak ni. Pecah ya. Okey, okay, boleh dengar suara cikgu? Wan boleh dengar suara cikgu? Okey, boleh. Okey, Wan. Ceritakan sikit je. Wan ceritakan sikit apa yang Wan dapat daripada perkongsian hari tu pasal industri in the class talk. Industry in classroom tu. Okey, apa yang saya dapatlah daripada industri daripada cik, apa Dr. Azmi. Dr. Azmi tu. Okey, mengenai mula-mula yang saya tahu dia bagi list madah lah dan dia macam opiat apa semua tu. Lepas tu dapat. So ada berbagai jenis dadah opiat lah. Kalau kita kat Malaysia ni dadah yang paling popular adalah jenis opiat lah. Sebab dadah jenis opiat ni sekali you ambil, okay, dua kali je ambil you akan ketagih. Dua kali je you ambil akan ketagih eh. Okey, kita dengar daripada Khairunnisa. Khairunnisa ada di talian? Khairunnisa ada di talian? Tak ada, kita pergi kepada Wan Nur, ni Wan dah biasa kan? Siti Nurul Ain. Siti Nurul Ain ada di talian? Siti Nurul Ain? Ada cikgu. Okey. Nurul Ain, boleh jelas suara cikgu? Boleh jelas. Okey, apa yang Nurul Ain dapat dalam perkongsian hari tu? Biasa dapat. Yang industri dan classroom. Dia gunakan sebelum melakukan clinical counseling tu, kita kena faham dulu dadah apa yang klien ambil, lepas tu kesan dadah and apa yang nak diubah adalah tingkah laku klien. Lepas tu kesan-kesan dadah kepada klien sebelum nak mulakan sesi kaunseling tu, kaunselor perlu tengok mata klien. Kenapa Nurul Ain kita kena tengok mata klien? Nak kesan dia guna dadah apa. Macam kalau contoh klien guna dadah jenis opiat kan, mata dia akan jadi kuning. Oh, kuning kan. Mata putih je akan jadi kuning kan. Maksudnya kita tahulah kalau dadah mata dia tu ada kuning, maknanya kita tahulah dia ambil dadah jenis opiat. Lepas tu dia akan menghidapi penyakit hepatitis C. Hepatitis C tu dia penyakit jenis apa? Serang hati ke? Dia serang jantung ke atau apa-apa? Boleh-boleh Ain? Ya, kalau kita tengok dadah jenis opiat ni dia akan, kita akan dapat detect dekat mata dia. Kalau kita tengok mata dia putih tu kuning. Jadi mata kuning ni maknanya dia ada masalah dia ada penyakit lah. Penyakit hepatitis lah. Hepatitis ni C ni terutama C dia adalah serang di bahagian hati kita lah. Bagus. Itu ada salah satulah kita nak tengok kalau kita nak bantu dia, kita tahu dadah jenis apa yang dia ambil. Jadi pengetahuan tentang jenis dadah, kesan tu sangat penting bagi seorang perawat lah macam kita ni. Okey, kita pergi pula kepada Umar lah. Umar Muhammad Yusof. Umar ada di talian, Umar? Ada, Doktor. Okey, Umar. Apa yang Umar dapat faham berkaitan dengan perkongsian hari tu? Apa yang Umar tak dengar ya? Apa yang Umar dapat dalam perkongsian industri di classroom hari tu? Okey, saya nak tambah sedikit lah mengenai berkaitan dengan kejaya mandiri. So, seperti yang kita tahu, penagih dadah ni bila ia jadi penagih, so penerimaan pada masyarakat tu macam kurang sikit. So, melalui kerja dia boleh mendapat kembali kepercayaan daripada masyarakat.
Tengok eh, kalau kebanyakan penagih ni, kita bukan, memanglah betul rakyat kita ada stigma, tapi bukan sahaja stigma, tapi mungkin kita punya masyarakat ambil langkah berhati-hati lah eh. Jadi bila dia terlibat dengan dadah, bila dia bekerja dengan organisasi, jadi persekitaran tu membuatkan dia push dia, menjadikan kadang-kadang dia tertekan, dia diskriminasi kan. Persekitaran yang push dia tu akan membuatkan dia tertekan, dan tekanan tu adalah salah satu faktor menyebabkan dia kembali kepada mengambil dadah kemudian. Jadi melihat kajian-kajian dahulu dan pengalaman Dr. Azmi kata mereka yang terlibat dengan dadah ni apabila dia cuba, dia dah masuk kepada rawatan ataupun dia tu kata dah cuci tangan lah eh, istilah dia. Jadi salah satu adalah kita sibukkan diri, dan salah satu sibukkan dia adalah dengan bekerja. Jadi bila dia bekerja, contohnya dia buat bisnes, jadi orang boleh percaya balik kepada dia. Jadi benda itu akan membuatkan dia semangat dan dia akan fokus pada kerjaya dia. Dan kebanyakan mereka ni kalau boleh digalakkan untuk bekerja sendirilah. Ya, supaya mereka akan sentiasa sibuk. Bekerja sendiri ni memang dia orang kena akan manage lah benda tu. Okay, okay, itu daripada Umar. Kita dengar pula daripada Nur Azirah. Nur Azirah ada di talian? Nur Azirah ada di talian? Okey, kalau tak ada, cikgu nak buka eh, kepada ini apa, channel tengok pelajar-pelajar yang nak volunteer, nak bagi sikit pandangan, silakan. Ada pelajar nak bagi sikit pandangan daripada perkongsian hari itu? Silakan. Ada pelajar, silakan angkat tangan dan boleh terus. Ada pelajar? Silakan kalau ada yang nak bagi pendapat ataupun volunteer. Hello, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Okay. Siapa di sana? Saya Suhaili Ayuni. Hello, Assalamualaikum. Okay, Suhaili Ayuni. Okay, Suhaili Ayuni. Apa yang Suhaili nak berkongsi dengan kawan-kawan hari ini, dengan sahabat-sahabat, dengan cikgu sekali? Okay, apa yang saya dapat daripada industri itu hari itu, Dr. Azmi ada bagi tahu untuk mulakan rawatan kepada penagih, kita kena tahu dulu jenis dadah yang diambil oleh klien kita sebelum mulakan sesi kaunseling. Lepas tu, dia ada dua jenis istilah yang saya dapat hari itu, yang mana yang first sekali adalah trigger. Trigger ni apabila penagih tu tengok dadah tu, dia jadi apa, terliur eh. Dia jadi macam nak ambil balik. Menggigil eh. Kan? Dia menggigil. Pastu dia menggigil, terliur tu boleh jugalah. Istilah menggigil, terliur tu boleh juga diguna pakai. Okay. Lepas tu yang kedua adalah istilah relapse. Relapse kan? Relapse. Relapse. Penagih tu akan jadi apa, ambil balik dadah tu lepas dia trigger. Maksudnya, orang yang dah biasa ambil dadah ni, dia akan trigger lah benda tu kalau dia nampak. Jadi dia akan ada berlaku di persimpangan kan. Persimpangan nak ke tanah, nak ke tanah, nak ke tanah. Kalau dia ambil, relax lah. Macam tu eh. Okey, terima kasih Suhaili atas perkongsian. Kita dengar daripada Nur Amira Muhammad. Nur Amira Muhammad ada di talian. Nur Amira Muhammad. Assalamualaikum. Cikgu. Waalaikumsalam. Ya, Nur Amira. Dengar tak suara? Dengar. Ya Allah. Dengar. Okey. Okey. Dari segi apa yang saya dapat semasa talk tu, saya baru tahu yang kita ada tiga kategori. Yang pertama user, yang kedua edited dan dinamika. User ni saya dapat tahu user ni orang penagih yang guna sahaja. Dengar tak? Kenapa? Let me. Dengar. Okay, pasal editor pula, you memang edited dengan dadah tersebut. Dan dinamika ni macam dia penagih dadah dan dia menyebabkan dia dapat mengubah spiritual dia. Okay, seterusnya saya dapat pasal opioid. Opioid ni ada tiga jenis dadah, iaitu morfin, heroin, candu. Lepas tu saya dapat tahu cara penggunaan. Antaranya ialah suntikan. Okay, melalui suntikan saya tahu lah urat kan. Ada urat, melalui urat-urat di badan. So pasal apa yang saya dapat tahu,
pasal suntikan di celah tu. Jadi celah kemaluan berkaki tu. Jadi tempat situ adalah urat yang boleh blok. Sebabkan itu memberikan kesan yang sangat yang sangat beratlah kepada penagih dadah tu. Okay, bagus. Dah pelik. Okay, thank you. Okay, boleh mute? Boleh mute, Nur Amirah? Okay. Saja cikgu, terima kasih. Okay, sama ada lagi sahabat-sahabat kita nak berkongsi apa yang dia dapat daripada perkongsian hari tu? Silakan kalau ada. Tak ada, nak dengar Alif Syakirin lah. Alif Syakirin ada di talian. Alif, ada Syakirin ada di talian? Ada sakit perut je kena ni. Sakit perut ada ya? Okay, kalau tak ada Alif Fidaus. Alif Fidaus ada di talian? Ada cikgu. Alif Fidaus, apa yang Alif Fidaus dapat daripada perkongsian hari tu? Apa yang saya dapat daripada perkongsian tu, dia terdapat dua jenis penagih yang ambil dadah ni, iaitu utamanya user ni kita boleh rawat lagi sebab dia hanya ambil dan guna saja untuk keseronokan. Manakala edit ni kita kena buat rawatan secara klinikal untuk rawat. Okay, thank you. So, baik, itu adalah sedikit orang kata maklumat yang kita boleh dapat daripada practitioner lah, Dr. Azmi. Dia juga seorang yang perawat yang memang dia dah banyak berdepan dengan agih itu sendiri. Jadi sebab disebabkan pandemik ni kita tak ada masa kita masa ruang kita agak skop kita agak kecil lah untuk kita nak pergi ke sana untuk mengelakkan COVID ni. Tapi insyaAllah pelajar kalau kita ada rezeki, nanti kalau pelajar ada rezeki kita akan pelajar boleh pergi sendirilah untuk nanti dapat subjek-subjek lain ataupun mungkin nak apa orang kata ada jiwa nak terlibat nak masuk dalam ADK pun boleh juga. Okay, cuma untuk assignment kita yang selalunya assignment tugasan kumpulan yang kita cikgu buat untuk kelas untuk khusus ni biasanya dia akan menemuramah orang kata buat temubual bersama dengan penagih dan juga pegawai pemulihan. Jadi secara live kita pergilah ke pusat-pusat yang tertentu. Biasa pelajar pergi ke pusat Inambah ni dekat Sungai Ikan dekat kan. Ada yang di Kelantan ada di Besut. Jadi pelajar pergi sana untuk membuat temuduga. Cuma bila dalam kepandemi ni cikgu lihat juga perlu juga pelajar lebih fokus kepada modul-modul pencegahan sebab kita lihat saban tahun kita lihat trend dia makin meningkat. Jadi sekarang ni kita nak rawat, nampak itu salah satu alternatif tapi kita juga kena fokus berkaitan dengan bagaimana kita nak mencegah. Mencegah. Baik, so hari ni pelajar kita akan teruskan kelas kita dengan melihat kepada model untuk model hari ni. Baik, so pelajar boleh nampak slide cikgu? Boleh bagi respon sikit? Boleh nampak slide? Boleh cikgu. Okey, bagus. So hari kita akan pergi kepada model dan pelajar tengok model ni pentinglah untuk kita jadikan dia asas panduan kita. Kita nak melakukan atau ketagihan lah atau yang terlibat dengan penyalahgunaan bahan. Okey, kita lihat apa yang dalam kita nak 13 basic terima. Kita lihat dia ada negara. Apakah dasar dadah negara berkaitan dengan prinsip-prinsip dalam rawatan penyalahgunaan bahan ni. Kita lihat juga dari satu model yang kita boleh gunakan untuk membantu klien adalah berkaitan dengan trans-theoretical model yang dibawahi oleh Proskauer dan juga Velisa pada tahun 1997. Yang ni kita akan terangkan. Dia ada beberapa model yang kita boleh gunakan. Apakah teknik, apakah kita nak tahu keadaan kita tengok keadaan penagih, kita boleh istilah penagih atau pesakit penagih dan kita tengok tahap motivasi dia untuk berubah dan kita akan gunakan
apakah teknik-teknik yang sesuai pada fasa-fasa berikut. Dia ada sekurang-kurangnya ada 5 atau 6 fasa. Kalau dekat, kalau kita tengok dekat sini dia ada ada 6 fasa. Ya, ada 6 fasa dalam membantu. Maksudnya kita ada follow the step by step. Dia ada langkah demi langkah bagaimana kita nak membantu klien dengan melihat keadaan dia punya keadaan kondisi lah dari segi dia punya fizik dia, dari segi motivasi dia, dari segi pemikiran dia, dari segi kesediaan dia untuk berubah. Okey, yang penting adalah dari segi kesediaan dia untuk berubah. Jadi dia ada tahap-tahap dia yang kita boleh lihat lah. Kita boleh buat screening kepada klien kita jadi apakah teknik yang sesuai. Dan kita juga ada juga yang popular di mana-mana iaitu self-help group dengan menggunakan 12 step facilitation of treatment. Dan ada 12 step yang kita boleh follow. Okey. Dan kita gunakan action counseling model dan juga individual drug counseling model. Ya, jadi ada 4 model yang kita belajar. Jadi satu persatu. Yang pertama sekali kita akan pergi ke 13 prinsip. Ya, 13 prinsip. Okey. Baik, pelajar untuk dasar negara ni dia ada rawatan pemulihan. Kita lihat apakah dasar dia dalam rawatan dan pemulihan ni. Yang pertama, merawat dan memulih individu yang terlibat dalam penyalahgunaan dadah. Jadi dasar dia pertama, bagi mereka yang terlibat dengan dadah, kita bukan sekadar menghukum mereka, iaitu masukkan dalam penjara, kita denda mereka. Benda ni nampak tidak berjaya sebab mereka adalah pesakit. Dan apabila kita kata dia sebagai pesakit, penagih dadah ni sebagai pesakit, maksudnya dia bukan saja perlu diberi hukuman tetapi juga perlu dirawat dan berikan pemulihan. Sebab kebanyakan mereka, kalau kita hukum mereka, kita boleh hukum mereka. Tapi bila dia bebas, nanti dia akan kembali balik. Sebab apa? Dia tidak dirawat. Hukuman saja tidak memadai ya, kepada mereka yang terlibat dengan penyalahgunaan bahan. Tetapi mereka perlu dirawat dan beri pemulihan. Itu yang penting. Yang kedua, kita dalam rawatan pemulihan, dalam dasar dan kita kena faham bagaimana kita nak mengekalkan kepulihan individu. Ya, kita nak kekalkan kepulihan individu itu sendiri. Dan sebab kita faham, dadah yang mereka yang terlibat dengan dadah ni kebanyakan mereka akan kembali menagih semula ataupun dipanggil istilah relapse tadi. Jadi dalam dasar yang telah ditetapkan, bagaimana kita nak kekalkan kepulihan tu. Ya, itu salah satu dasar dia dalam negara kita lah. Supaya kenapa pelajar kena faham. Sebab bila-bila pelajar terlibat nanti dengan ADK ke ataupun terlibat dengan pengasih ke NGO ke, yang kita kena faham ini dasar dia. Ya, yang kita kena faham dan kita cuba untuk mengambil dia sebagai satu panduan kita membantu dalam proses rawatan dan pemulihan kepada mereka yang terlibat dengan penyalahgunaan bahan tersebut. Yang ketiga, membantu individu kembali kepada gaya hidup sihat tanpa dadah. Kembalikan mereka kembali kepada gaya hidup sihat tanpa dadah. Yang keempat, memperbaiki status kesihatan dan mengurangkan risiko kesihatan akibat tingkah laku penagihan ini. Sebab kita tahu, mereka yang terlibat dengan penagihan ini, mereka akan terdedah, mereka adalah golongan yang berisiko dan terutama dari segi kesihatan. Terutamanya kalau mereka yang menggunakan kaedah kongsi jarum, mereka akan terdedah dengan penyakit HIV. Kalau mereka terlibat dengan dadah opiat, mereka akan terdedah dengan penyakit hepatitis. Ada yang juga terlibat dengan TB, banyak penyakit. Yang paling bahaya adalah penyakit yang berkaitan dengan mental, iaitu penyakit psikotik. Psikotik, iaitu skizofrenia. Jadi kita nak pastikan dalam rawatan pemulihan itu, kita juga memfokus berkaitan dengan kesihatan. Kesihatan dari segi apa? Bukan sahaja dari segi mental, emosi, tapi dari segi fizikal. Maksudnya dia tidak penyakit lah. Sebab kesihatan ni salah satunya adalah dia tidak mengalami penyakit-penyakit yang serius lah. Contoh penyakit-penyakit serius ni yang kita paling takut adalah HIV lah. Kan HIV. Sebab bila kena HIV ni, cacat penyakit akan singgah kat dia. Sebab sistem daya tubuh kita sudah lemah. Jadi bila sistem daya sudah lemah, jadi penyakit banyak datang. Mungkin hepatitis lah, ada TB lah. Mudah diserang penyakit-penyakit yang berbahaya dan kadang-kadang ada yang boleh berjangkit. Kita nak kurangkan benda tu. Terutama HIV yang boleh berjangkit. Yang kelima, kita nak tengok dasar dia adalah memperbaiki status sosial dan mengintegrasi individu untuk berfungsi secara produktif dalam keluarga, tempat kerja dan masyarakat. Kita faham bagi mereka yang terlibat dengan penyalahgunaan bahan ni, mereka sendiri bukan sahaja stigma masyarakat kepada mereka sebenarnya, tapi mereka sendiri pun merasa bersalah dan rendah diri untuk cuba mengintegrasi atau memasuk dalam
orang kata cuba bersosial, terintegrasi dengan sosial lah, sama ada dari keluarga, tempat kerja dan masyarakat. Kalau boleh kita tak nak mereka ni withdrawal, bukan maksudnya tak nak mereka ni isolate, mengasingkan diri mereka. Okay, jadi apa-apa kita nak mereka ni masuk dalam sosial, buat aktiviti-aktiviti sukarelawan ke kan, kuatkan diorang ni supaya mereka ni terlibat dengan aktiviti masyarakat dan tempat kerja. Sebab kita faham, bila mereka sekali terlibat dalam jerat, orang kata terperangkap dalam jerat penagihan ini, mereka bila nak keluar kepada masyarakat, pertama masyarakat tu, pertama masyarakat tak mungkin tak boleh terima, memandang stigma kepada mereka, prejudis kepada mereka, diskriminasi kepada mereka. Tapi yang paling bahaya adalah diri mereka sendiri pun mereka rasa mereka tak berguna. Yang itu kita kena memasukkan mereka dalam masyarakat balik supaya mereka boleh produktif, boleh memberi peranan mereka dan boleh memberi potensi mereka, mereka boleh beri sumbangan dalam masyarakat. Yang ketiga adalah prinsip dia. Jadi dana-dana rawatan pemulihan, falsafah dan konsep rawatan dan pemulihan adalah berasaskan kepada perkara-perkara berikut. Iaitu penagihan ialah sejenis penyakit kronik dan mudah relaps. Kita faham bahawa di dalam kita merawat penyakit ni, kita kena faham dan kita kena banyak sabar lah, terutamanya sebab kita faham apabila mereka terlibat dengan penagihan dadah ini, ini ada satu penyakit yang kronik, kita katakan dia sebagai satu penyakit yang kronik yang mana dia akan mudah relaps. Macam perkongsian Dr. Azmi tu, dah lama tak jumpa tapi bila dapat tu dia macam trigger tau, menggigil tangan dia tu, nak tak nak, nak tak nak, nak tak nak, kalau tak kuat nak lah. Jadi bila nak tu dia ambil balik bahan tersebut, relaps akan berlaku. Okay. Yang kedua, penagih dadah ialah seorang pesakit. Jadi kita kena faham bahawa penagih ini dia adalah seorang pesakit dan dia tidak, bukan maksudnya kita kena hukum dia. Hukum salah satulah, tapi kita kena faham dia penyakit yang perlu dirawat. Dia ada pesakit. So penagihan ni adalah satu penyakit dan apabila mereka dapat penyakit tu, dia adalah pesakit dan bila dia dikatakan dia sebagai seorang pesakit, dia perlu dirawat. Dia perlu dirawat eh. Dan penagih adalah dadah yang boleh dirawat. Ini maksud dia. Maksudnya bukan tidak boleh dirawat. Boleh dirawat. Okey, boleh dirawat. Yang keempat iaitu pendekatan rawatan dan pemulihan yang holistik mengikut keperluan dan kekuatan dalaman individu menjadi faktor penting dalam menentukan kepulihan. Maknanya untuk kita nak bagi kepulihan kepada penagih ni, kita perlu kuatkan dalaman dia. Kuatkan dalaman penagih itu. Itu kata kuatkan self confidence dia, kuatkan self efficacy dia supaya dia dapat mengharumi kehidupan tu. Jadi salah satu pendekatan ni adalah berkaitan dengan memang pendekatan holistik, sebab kita akan kalau kita lihat banyak rawatan, satu kita bagi rawatan dari segi psychospiritual, kita bagi vocational, eh, kejaya, kemahiran-kemahiran kejaya, vocational, kita juga memberi kemahiran dari segi counseling, kat mereka psikoterapi, kita juga bagi pendekatan macam apa ni, kesihatan kepada mereka, farmakoterapi, itu yang dikatakan holistik. Tapi yang paling penting daripada banyak-banyak itu adalah untuk apa? Untuk kita membangunkan balik semangat penagih itu untuk memberi confident kepada, memberi keyakinan kepada dia bahawa dia boleh seperti setiap kali lah. Tapi cuma kita faham dia ada cabaran dia yang dikena, perlu berhati-hati dalam melayari kehidupan ni. Sebab trigger tadi tu adalah trigger kepada dadah tersebut. Dan macam Dr. Azmi katalah, orang penagih ni dia macam boleh bau tau penagih ni. Tu sebab kalau kita campak dia kan, kita pergi campak dia dekat, katakan dia dia berasal daripada Terengganu. Kita campak dia dekat Johor. Dia mesti menagih sebab dia boleh bau penagih ni kan. Dia boleh bau penagih ni. Jadi dia buat connection. So tu dah wujud relationship tu, akan berlaku lah ada secuil beli barang tu. Jadi dia akan trigger. Dia macam boleh bau kan. Dulu cikgu ada tahu satu buat sesi counseling lah. Sesi counseling kelompok dengan individu yang terlibat dengan penagih dadah ni. Mereka kata apa? Cadangan mereka adalah pihak kerajaan ni mengambil penagih tu campak ke satu pulau. Dia campak satu pulau, biar dia hidup kat situ. So tak ada siapa boleh masuk kat pulau tu. Maksudnya tak ada bekalan lah. Biar mereka hidup, mereka bercucuk tanam, beranak pinak dekat situ. Itu pandangan mereka lah yang salah satu yang cikgu teringat. Kerana kenapa dia orang tak nak ada kontak luar tu sebab takut. Dia orang akan, orang kata hulur lah barang tu kan. Barang lah, dia panggil barang eh. Tapi bila barang tu dia orang kata itu. Itu salah satu masa kita cikgu buat sesi kelompok dengan mereka ni, golongan ni. Dia kata salah satu cara adalah kalau tak mampu dia kata kita campak dekat satu pulau yang jauh kan. Dekat situ mereka duduk.
mereka beraktiviti sesama mereka, nampak ada bekalan masuk. Sebab tu, sebab mereka faham, bukan susah, bukan mudah untuk mereka ni, bukan mudah untuk mereka ni kata nak menahan kalau benda tu ada depan mata. Itu lagi bahaya, memang trigger sangatlah. Dan kalau takut dia akan ambil. Okey. Dan akhirnya apa lagi? Penglibatan keluarga, mereka yang dapat dan masyarakat penting dalam membantu kepulihan individu. Maknanya dalam kepulihan individu ni kita kena faham peranan pasangan, keluarga dan masyarakat sangat penting. Mereka perlu ada social, mereka perlu ada support system. Mereka perlu ada support system yang membantu mereka ke arah kepulihan tu. Dan apabila mereka terjebak sekali dalam penagihan dan mereka telah terjerat dengan penagihan tu, rawatan pemulihan tu dikatakan sepanjang hayat. Lifelong. Lifelong. Lifelong treatment and recovery itu. Maksudnya sepanjang hayat. Jadi kita tak boleh berhenti. So kita faham, kita ada penyakit tu, sepanjang hayat lah kita melakukan rawatan. Kalau perlu pergi sesi kaunseling, pergilah. Okay. Selepas, selepas rawatan klinikal, selepas ada rawatan tu, mereka akan terlibat dengan sesi kaunseling. Jadi pergilah. Pergi untuk dapatkan. Okay, setakat ni ada soalan belajar. Sila kalau ada. Kalau ada boleh ajukan soalan. Okay, kalau tak ada kita teruskan kepada 13 prinsip. Okay, pelajar kena ingat ni prinsip-prinsip ni. Yang pertama, prinsip yang pertama, penagihan adalah penyakit. Kompleks dan boleh dirawat. Penagihan adalah mengubah struktur dan fungsi otak secara kekal walaupun penggunaan dadah telah lama dihentikan. Kerana ini menjadikan punca kepada penagihan sebelum berlaku. Ini prinsip yang pertama kena faham. Penagihan adalah suatu penyakit yang kompleks yang boleh dirawat. Okay? Dan dia perlukan satu yang dikatakan peterusan lah, sebab dia mudah relapse. Okay? Yang kedua, kita kena faham, tiada pendekatan rawatan dan pemulihan tunggal untuk semua penagihan. Maksudnya kita tak boleh katakan pendekatan farmakoterapi adalah yang terbaik kepada semua penagih. Rawatan vokasional adalah yang terbaik. Tak. Tidak ada satu rawatan yang tunggal yang kita boleh declare atau istiharkan bahawa dia adalah pendekatan yang terbaik. Jadi pendekatan yang digunakan adalah pertama berbeza mengikut jenis dadah dan ciri-ciri penagih itu sendiri. Macam Dr. Azmi bincang pada kita. Pertama sekali kita nak bagi rawatan kepada mereka yang terlibat dengan dadah ni, kita kena faham apa jenis dadah yang diambil dan apakah ciri-ciri penagih itu. Okay. Jadi pemadanan setting rawatan dan pemulihan, pendekatan intervensi dan tempoh pemulihan adalah diberi mengikut masalah dan keperluan seseorang penagih bagi memastikan mereka kembali berfungsi secara produktif. Jadi penting kita faham bahawa kita tak boleh katakan, kita tak boleh declare bahawa macam tu, tak ada satu proses rawatan pun yang kita kata sesuai untuk semua penagih. Tapi yang penting adalah kita kena pertama sekali, the first thing first, you kena kenal pasti yang pertama sekali apa jenis dadah yang diambil dan ciri-ciri penagih tu. Okay? Dan barulah kita boleh bagi dia treatment yang sesuai dengan dia. Yang ketiga, kemudahan rawatan perlu sentiasa tersedia. Perkhidmatan pusat pemulihan perlu sentiasa tersedia untuk memberi rawatan kepada penagih pada bila-bila masa yang diperlukan untuk memastikan penagih yang berpotensi pulih menerima rawatan yang sepatutnya pada masa yang tepat. Maknanya kita kena pastikan bahawa kalau boleh, kan, pusat rawatan ni orang katakan open 24 hours. Okay? Available 24 hours. Sentiasa terbuka. Macam hospital 24 jam lah, kita sakit kan. Sebab kita tak tahu penagih ni bila dia nak buat kerja dia kan. Dia tak boleh delay tau. Dia tak boleh delay. Dia lah penyakit kronik. Macam penyakit asma kan. Sekali kena serang asma tu, tak, kita kena pergi bawa dia kepada pusat kecemasan 24 jam. Pergi ke dia 24 jam, pusat kesihatan 24 jam. Sebab dia perlukan rawatan yang segera. Begitu juga dengan penagihan. Kadang-kadang dia perlukan segera dan kita kena pastikan. Orang kata operasi pemulihan ni, pusat-pusat perkhidmatan yang menyediakan pemulihan ni perlu available 24 hours. 24 hours kena available Itu prinsip yang ketiga. Prinsip yang keempat adalah rawatan dan pemulihan yang berkesan dapat memenuhi permasalahan penagih. Bagi memastikan keberkesanan rawatan dan pemulihan,
perkhidmatan yang perkhidmatan yang disediakan tidak terhad kepada masalah penggunaan dadah. Masalah perlu meliputi semua masalah penagihan seperti psikologikal, perubatan, sosial, vocational dan undang-undang. Faktor umur, jantina, etnik dan budaya juga penting diambil kira bagi menyediakan rawatan yang bersesuaian kepada penagih. Okey. Maknanya dia boleh memenuhi semua permasalahan. Itu sebab di banyak pusat penagihan, pusat-pusat macam PUSPEN ni, kita menyediakan modul yang bukan sekadar modul yang berteraskan kepada agama semata-mata. Bukan kepada vocational semata-mata. Tetapi ia lebih kepada pendekatan yang lebih holistik. Pendekatan yang lebih holistik. Prinsip kelima adalah tempat rawatan yang mencukupi adalah penting. Setiap penagih perlu melalui tempoh rawatan yang sesuai mengikut jenis dan tahap keparahan penagihan dan keperluan-keperluan mereka. Kajian mendapati kebanyakan penagih memerlukan sekurang-kurangnya 3 bulan rawatan dan pemulihan untuk mengurang dan menghentikan penggunaan dadah. Kepulihan ialah suatu proses jangka panjang dan biasanya penagih akan menjalani rawatan dan pemulihan berulang kali. Penagihan semula boleh berlaku pada bila-bila masa dan ia memberi petanda bahawa keperluan dan kaedah rawatan perlu diubah suai. Macam rawatan itu perlu ada orang kata upgrade dan biasanya dia memerlukan masa. Okey, minimum pun kadang-kadang kita kata 3 bulan. Minimum pun terlibat dengan rawatan pemulihan 3 bulan. Itu minimum . Jadi ada lagi yang sampai 2 tahun. Kalau Q&K 2 tahun. Q&K 2 tahun. Jadi 3 bulan. 3 bulan. Itu yang paling minimum lah. Dan kalau rasa perlu ubah penambahbaikan, sila buat perlu ada penambahbaikan. Itu prinsip yang kelima. Prinsip yang keenam, terapi tingkah laku termasuk konseling individu, keluarga atau kelompok merupakan pendekatan yang biasa digunakan untuk merawat dan memulihkan penagih dadah. Pendekatan terapi tingkah laku memberi fokus kepada motivasi penagih untuk berubah, insentif untuk abstinen, meminda kemahiran untuk menentang penggunaan dadah, menggantikan aktiviti penggunaan dadah dengan aktiviti yang lebih sihat, meningkatkan kemahiran daya tindak dan memperbaiki hubungan interpersonal. Jadi kita faham dalam teori kaunseling kita banyak ada yang fokus pada emosi, ada yang fokus pada pemikiran, ada yang fokus pada spiritual. Tapi yang penting adalah dalam penagihan dadah adalah perubahan yang kita nak nampak. Perubahan itu adalah memerlukan tingkah laku. Okay, yang paling penting adalah abstinen tu. Dia tidak lagi mendekati dadah. Dia tak nak lagi ambil dadah, maksudnya dia jauh daripada dadah. Dia berpantang dengan dadah. Itu dia yang punya fokus dia. So, selagi dia berdepan dengan dadah, selagi dia ambil dengan dadah, penyakit dia akan progress. Akan sasa berkembang. Jadi pendekatan tingkah laku dilihat adalah satu pendekatan yang terbaik dalam tingkah laku, dalam counseling. Iaitu kita nak melihat perubahan dari segi apa tingkah laku dia. Jadi bila kita nak ubah tingkah laku ni, kita perlu bagi dia pemahaman yang jelas, pemikiran dia betul, perasaan dia yang kurang rasa bersalah. Jadi dia kombinasi. Yang penting yang kita nak lihat adalah perubahan tingkah laku. Jadi dalam sesi biasa, kalau dia mengalami ciri akal, kita rasa mission has accomplished lah, ataupun kita boleh katakan bahawa di dalam sesi counseling itu selesai. Selesai. Tapi kalau mereka yang mengalami emosi, kalau kata emosi dia unfinished business kan, kalau katakan dia dah luahkan, jadi kita rasa selesai sesi counseling. Tapi dalam perawatan penagihan dadah, dia nakkan perubahan tingkah laku tu. Apa yang fokus dia adalah dia abstinen, dia tidak mengambil dadah tersebut. Itu yang penting dalam prinsip keenam tu. Itu maksudnya perubahan tingkah laku tu adalah kita punya fokus dalam counseling individu tu. Okay? Macam mana dia nak mengubah tingkah laku tabiat daripada penagihan kepada tabiat yang lebih sihat. Itu adalah prinsip yang keenam. Baik, kita seterusnya kepada prinsip yang ketujuh. Prinsip ketujuh adalah penggunaan ubat-ubatan menjadi elemen penting dalam rawatan penagihan, khususnya apabila digabungkan dengan konsin dan terapi tingkah laku. Ubat-ubatan seperti metadon, buprenorphine dan naltrexone dapat membantu penagih menstabilkan hidup dan mengurangkan penggunaan dadah mereka. Jadi kita faham dalam konseling individu, dalam konsel penyalahgunaan bahan, dia lebih kepada, dia juga adalah gabungan daripada clinical base. Okay, perlu ada usul-usul klinikal. Dan salah satu usul-usul klinikal yang kita gunakan untuk merawat penagih adalah dengan menggunakan ubat-ubatan. Dia tak boleh lari. Dia kena kombinasi tu penting. Contohnya ada mix method tu, ada combination tu. Antara ubat-ubatan, antara farmakoterapi dan juga psikoterapi. Kan sahabat kalau kita ada bentangkan kumpulan 9 ke,
Dia ada bincang bulan 8 ke, dia bincang bagaimana farmakoterapi itu berfungsi. Okey, jadi penggunaan ubat-ubatan tu sangat penting. So dia ada satu clinical. Kita tak boleh bagi kaunseling saja. Dia kurang berkesan. Okey, lepas tu bila kaunseling tak berkesan, kita bagi pukul dia ke, kita gunakan perkataan denda. Dia tidak, prinsip yang ketujuh ni mengatakan bahawa ubat dia juga perlu ada elemen ubat-ubatan. Farmakoterapi. Terapi menggunakan ubat-ubatan. Kita pergi kepada prinsip yang ke-8. Perancangan rawatan perlu dinilai dan diubah sesuai mengikut keperluan bagi memastikan ia memenuhi keperluan perubahan penagih. Setiap penagih mungkin memerlukan pelbagai perkhidmatan dan komponen rawatan. Sepanjang tempoh pemulihan, selain kaunseling atau psikoterapi, penagih mungkin memerlukan ubat-ubatan, perkhidmatan perubatan, terapi keluarga, latihan keibubapaan, pemulihan vocational dan perkhidmatan sosial dan perundangan. Semua perkhidmatan ini perlu dimasukkan dalam perancangan rawatan mengikut keperluan kepada kepulihan penagih. Jadi tadi Encik Kisah cakap nombor 8 ni sama lah macam yang nombor 2 tu. Maksudnya tak ada satu rawatan yang tunggal. Nah, ini dia punya prinsip yang asas. Mana kita kena jalin hubung tau. Dari segi vocational, dari segi social, kita kena jalin hubung supaya klien ni mendapat sesuatu pendekatan yang kita panggilkan sebagai holistik. Itu adalah masuk prinsip yang ke-8. Okay. Kita tengok pula prinsip yang ke-9. Kecelaruan berkaitan dengan penagihan. Kebanyakan penagih dadah akan mengalami kecelaruan akibat penagihan dadah, terutama kecelaruan mental. Terutama kecelaruan mental. Masalah ini perlu dirawat terlebih dahulu, termasuk dengan menggunakan ubat-ubatan yang sesuai sekiranya perlu sebelum rawatan penagihan diberikan. Saja bayangkan kita berdepan dengan mereka yang penagihan dadah. Kita tak boleh terus bagi dia sesi kaunseling. Tidak boleh. Sebab takut bila mereka mengalami kesan mental, kita akan dibunuh. Ya. Dengan mereka, kita macam unconditional positive regard kan. Kita terima klien tanpa syarat. Tapi kena faham, self-care is important. Jadi kena berhati-hati dengan penagih ni. Perlu ada sifat berhati-hati. Memang kita menerima dia, tapi kita kena ada sifat berhati-hati sebab mereka ni ada kecemasan mental terutamanya. Dan mereka boleh bertindak tanpa diduga dan boleh membuatkan kita bahaya dan boleh menyebabkan kematian. Dia boleh bertindak sehingga membuatkan kita maut. Dia boleh bertindak sebab kita kadang tak terjangka apa yang mereka bertindak. Itu sebab apabila mereka mengalami, kalau mereka tak serius, kita tak boleh buat sesi dengan dia. Kita kena hantar dia untuk dia mendapatkan rawatan dan mungkin dalam rawatan tersebut ada bagi ubat-ubatan. Jadi baru mereka dah sedar, mereka dah dah ada kesedaran sikit, mereka boleh kawal mereka punya withdrawal symptom, baru kita akan pergi kepada sesi counseling. Sesi counseling. Okay. Jadi boleh faham maknanya bukan semata kita perlu bagi ubat-ubatan ataupun kita kata detox mereka ni, asingkan mereka, beri rawatan dari segi ubatan tu ataupun ada rawatan-rawatan dari segi medical, kita itu juga terangkum, maksudnya terangkum dalam rawatan pemulihan penagihan. Maksudnya bukan kat counseling semata-mata. Okay, rawatan keseluruhan ubat-ubatan juga merupakan dalam proses rawatan dia. Counseling ni adalah apabila mereka dah ada kesedaran tu. Kalau tidak, kita masukkan dalam keadaan kita dalam keadaan bahaya. Itu prinsip yang ke-9. Prinsip yang ke-10, detoksifikasi secara perubatan merupakan langkah pertama dalam rawatan dan pemulihan penagihan. Penggunaan ubat-ubatan dalam proses detoksifikasi boleh mengurangkan kesakitan fizikal penagih semasa gejala pengunduran atau withdrawal symptom. Dan ia menjadi langkah permulaan kepada proses rawatan dan pemulihan penagihan jangka panjang yang berkesan. Banyak pelajar kena ingat, apabila mereka terlibat dengan dadah, mereka tidak akan terus dirujuk kepada kaunselor untuk membuat sesi kaunseling. Tetapi mereka mesti mengalami detoksifikasi, iaitu pengasingan untuk mengeluarkan toksin dalam badan tu. Kena keluarkan toksin dalam badan tu. Dan apabila mereka dalam proses mereka tak dapat dadah, masa mereka berpengasingan, mereka akan bertindak, mereka ada withdrawal symptom. Itu sebab kadang-kadang mereka hentuk kepala mereka, mereka menjerit. Sebab apa? Dia adalah orang kata kesan daripada gejala penarikan apabila tidak dapat dadah. Tapi terpaksa biarkan, terpaksa detox mereka. Okay, supaya biarkan keluar. Ada yang menggunakan cold turkey, maksudnya kita mandi pagi. Ada yang jemur mereka pagi-pagi.
itu ada yang baring di, kalau saya tengok ada rawatan, ada setengah rawatan tu baring di padang supaya embun masuk. Itu semua dipanggil sebagai proses detox. Apa maksud proses detox ni? Untuk mengeluarkan toksin dalam badan tu. Kesan daripada pengambilan bahan tadi tu ataupun pengambilan dadah tu. Kita tak boleh terus buat rawatan. Jadi kita kena faham. Bagi mereka yang terlibat dengan penyakit gula darah yang dah masuk dalam kategori addict. Ya, addict maksudnya ketagihan, mereka perlu detoksik. Detoksifikasi dulu. Okay, detox mereka dulu. Pelbagai cara. Okey, kita pergi kepada prinsip yang ke-11. Rawatan dan pemulihan secara sukarela tidak semestinya berkesan. Ingat eh? Rawatan dan pemulihan secara sukarela tidak semestinya berkesan. Penggunaan kaedah penguatkuasaan, tangkapan, rujukan, keluarga dan majikan dan perundangan dapat memberi kesan yang signifikan terhadap tahap kemasukan penagih dalam rawatan, pengekalan dalam rawatan dan pemulihan dan kejayaan intervensi. Ingat eh pelajar, kadang-kadang kalau dalam sesi konseling kita yang kita faham, kalau klien tu sukarela, jadi lebih mudah klien itu untuk mengalami perubahan sebab dia datang dengan hati yang rela untuk menerima panduan, guidance ataupun orang kata intervensi lah. Dia datang untuk menerima nasihat. Itu kita faham macam tu. Tetapi dalam mereka yang terlibat dengan penagihan dadah ni, kadang-kadang kena paksa mereka. Okey, keluarga memainkan peranan penting. Jangan biarkan dia terus terlalai, terleka dengan penagihan tersebut. Kadang-kadang unsur paksaan itu, rawatan tu, macam contoh detox tu. Mereka tak suka di detox sebab mereka akan mengalami withdrawal symptom, iaitu gejala pengunduran. Pengunduran dalam badan mereka. Mereka tak suka benda tu. Tetapi yang tak suka tu adalah kebaikan bagi mereka. Itu yang terbaik bagi mereka. Tapi mereka tak nak. Jadi jarang kita nak tengok mereka yang terlibat dengan penagihan dadah ini datang secara sukarela. Jadi cara dia kadang-kadang kena juga enforcement undang-undang. Kan? Kena juga. So mereka pergi rawatan. Oh mereka. Bukan kita nak menzalim mereka. Tapi itu adalah satu kaedah untuk membantu mereka. Dan kena faham dan dalam penagihan ini tak semestinya sukarela itu ada cara tertentu kesan. Kita boleh menggunakan kaedah memaksa mereka dengan desakan undang-undang. Okey, tangkap mereka di bawah akta undang-undang yang telah diperuntukkan dan sama ada mereka suka atau tidak, mereka perlu dirawat. Kalau mereka tidak dirawat, mereka akan mengambil bahan tersebut dan mereka akan terus terperangkap dan akhirnya membuatkan mereka getting worse. Jadi kena faham eh, tak semestinya nak sukarela. Jadi kalau counseling biasa, sukarela is the best. Kan? If you want to change yourself, you must open your mind. Kan? So, you must volunteer yourself to get counseling session. Okay? To get some guidance. Tapi itu tak berlaku. Itu tidak boleh berlaku. Dan prinsip ni tidak boleh digunakan dalam penyalahgunaan bahan. Penyalahgunaan bahan, kalau dia datang sukarela, itu bagus. Bagus. Bukan tak bagus, bagus. Tetapi kebanyakan mereka yang terlibat dengan penyalahgunaan bahan ni, jarang-jarang mereka nak datang sukarela. Jarang. Tapi ada cara yang terbaik bagi mereka untuk membantu mereka walaupun mereka tak suka fasa mereka. Kalau mereka dah terlibat dengan dadah untuk menjadi rawatan. Detox. Ambil ubat-ubatan. Itu satu cara dia daripada mereka terus menagih dadah yang menyebabkan kesihatan mereka dari segi fizikal, mental dan emosi akan bertambah teruk. Eh? Okey, itu prinsip yang ke-11. Kita pergi kepada prinsip yang ke-12. Penggunaan dadah semasa rawatan mesti dipantau secara continuously, secara berterusan. Pemantauan yang dilakukan akan menyebabkan penagih menjauhi dadah dan sentiasa berusaha untuk menguatkan semangat dan kekal bebas dadah dalam tempoh rawatan dan pemulihan. Okey, memang secara berterusan lah. Cara dia macam mana? Setiap kali dia datang sesi, setiap kali dia datang dalam sesi rawatan yang kita pantau, kita bagilah macam jadual kan dia kan. Dia datang, urine test kena buat. Kena buat urine test. Okey. Mereka ni kan pandai menipu kan. Mereka mulut manis. Mereka pandai putau. Macam-macam mereka gunakan ayat yang sedih, ayat yang simpati. Jadi mereka boleh gunakan. Jadi bila kita, itu sebab bila dia datang, kita kena buat rawatan secara continuously. Secara berterusan. Okay. Kalau dia datang sekali, kita buat urine test. Datang sekali, kita buat urine test. Eh? Okay, pelajar fokus benda ni. Nanti cikgu akan tanya beberapa soalan. Ini yang terakhir.
Pengesan HIV dan penyakit-penyakit yang lain perlu dilaksanakan. Kebanyakan penagih berisiko untuk mendapat penyakit-penyakit seperti HIV dan AIDS lah. Hepatitis B dan C, TB dan lain-lain. Ini biasalah. Ini penyakit yang biasa akan hinggap kepada mereka yang terlibat dengan penyalahgunaan bahan. Pertama HIV lah. HIV tu virus. So virus tu, bila dah menyerang badan, dia akan dapat penyakit AIDS. Okay. Dia dapat penyakit. So mana datang dulu? HIV ke AIDS? HIV datang dulu. HIV tu virus. So human immunodeficiency virus akan menyerang. Okay. Immunodeficiency syndrome dia akan dapat lah. Dapat penyakit AIDS tadi. Biasa hepatitis B dan C yang berkaitan serangan hati. Bila hati kita dah tak boleh berfungsi dengan baik, tanda-tandanya adalah kulit dan mata putih kita menjadi kuning. Itu je tanda dia. TB, tuberculosis ataupun batuk kering. Ini biasa terjadi. Pelaksanaan kaunseling dan psiko pendidikan kesihatan dapat mengurangkan risiko penyakit berjangkit dan mengurangkan tingkah laku yang berisiko. Ia juga dapat membantu individu yang telah dijangkiti untuk mengurangkan penyakit mereka. Itu sebab kalau kita kena faham, dalam psiko kaunseling kita tidak digalakkan memberi nasihat. Tak digalakkan memberi nasihat. Jadi kalau boleh, nasihat tu bolehlah tapi bukan dalam keseluruhan sesi. Tapi dalam sesi kaunseling untuk penyalahgunaan bahan, maklumat, giving information dan sedikit nasihat itu adalah elemen yang penting. Terutama info-info berkaitan kesihatan. Sangat penting. Sebab mereka terlibat dengan penyalahgunaan dadah ni, mereka akan mendapat penyakit. HIV terutamanya sangat berbahaya lah yang kita takut sebab dia boleh merebak kan. Jadi giving information sangat, orang kata boleh, orang kata kalau dalam sesi counseling tu mungkin 60% ada lebih kepada giving information. Berbanding 40% tu adalah melalui perkongsian-perkongsian lah. Bukan tak penting, penting juga. Tapi portion itu lebih kepada giving information. Okay? More about health. More lebih kepada info-info berkaitan kesihatan. So macam mana bila dia dah kena HIV, apa dia perlu buat? Okay? Dia tak boleh berkongsi jarum. Sebab kita tak nak bila dia dah kena, kita tak nak pula virus tu kena kepada orang lain yang tak berdosa. Jadi kita kena bagi info ni. Okay, mereka tak tahu. Dan pada diri mereka juga, apa self-care yang penting? Apa yang penting pada diri mereka tu? Yeah? Apa langkah-langkah penjagaan? Apa langkah-langkah prevention? Yang mereka perlu tahukan sekiranya mereka disangka mendapat HIV. Jadi untuk nak buat sesi kaunseling dengan mereka tak boleh. Yeah? Salah satu je sebab kita tak tahu status kesihatan dia. Dan penyakit HIV ni dia boleh berjangkit. Yeah? Dia boleh berjangkit. Kalau kata TB boleh berjangkit melalui udara. Jadi pertama, kalau kita terus buat sesi kaunseling dengan dia tanpa kita tahu status dia, kan dia akan menyebabkan sesuatu yang kata memberi risiko kepada kaunseling tersebut. Jadi untuk dalam sesi kaunseling ni, berhati-hati, elemen berhati-hati tu dan maklumat tu sangat penting. Jadi, sangat penting. Okay. Okay. Setakat ni ada soalan pelajar. Kalau tadi cikgu akan tanya ni. Ha. Okey, kita nak tanya Nong Mizan. Nong Mizan ada di talian? Nong Mizan ada di talian? Ya, cikgu. Okey, Nong Mizan. Cikgu nak tanya sikit je lah. Bagikan pandangan awak. Kenapa kita katakan bahawa dalam proses rawatan dan pemulihan penagihan ini tidak ada satu kaedah yang tunggal? Apa yang Nomizan faham sebenarnya? Ya, Nomizan, ada talian? Ada. Sekejap. Ha. Cikgu boleh ulang balik soalan. Okey, Nomizan, apa yang Nomizan faham dalam proses rawatan dan pemulihan penagihan dadah, tidak ada satu pun proses rawatan yang dikatakan tunggal, satu faktor, tidak ada rawatan tunggal yang baik kepada semua penagih. Apa yang Nong Mizan faham tentang statement tu? Pendapat saya, orang yang ambil dadah ni tak ada rawatan tunggal sebab dia ni dia ni bila ambil dadah ni mereka akan dapat penyakit yang kronik. Lepas tu dia juga memerlukan rawatan sepanjang hayat.
Jadi dia perlukan sepanjang hayat, maknanya dia perlukan pelbagai intervensi dan rawatan lah. Tidak semestinya dia perlukan vocational saja, dia perlukan banyak lah. Maksudnya tidak ada satu pun yang tunggal yang kita boleh declare bahawa itu adalah pendekatan yang baik. Okey, bagus. Okey, kita pergi kepada Alif Syakirin. Apa ni? Alif Syakirin, ada di talian. Alif ada, Alif? Alif Syakirin? Cikgu boleh dengar? Okey, boleh. Alif. Okay. Apa yang Alif faham berkaitan? Alif, apa yang Alif faham tentang? Penagihan dadah ni adalah satu penyakit yang kompleks. Apa maksud dia sebenarnya, Alif? Okey, ini pada pendapat saya. Penagihan dadah ni adalah suatu, orang kata, penyakit je. Dia adalah satu penyakit. Penagihan ni kita istilahkan dia dalam prinsip rawatan ni. Kita kena faham bahawa dia adalah satu penyakit yang kompleks. Apa maksud dia, Alif? Alif Syakirin. Okay. Baiklah, penyakit yang kompleks ni bagi saya dia merujuk kepada penyakit penagihan dadah ni sebab dia orang kata cara perubatan dia tak sama sebab dia terdapat pelbagai jenis dadah dan setiap rawatan tu tidak semestinya bersesuaian dengan orang kata cara untuk atasi penagihan dia. Contoh macam kol turki kita tak boleh nak rawat dalam beberapa klasifikasi dadah yang lain. Dan orang kata itu bukanlah ada satu cara yang tunggal kerana dia memerlukan banyak rawatan ataupun pelbagai jenis variasi intervensi dan juga rawatan untuk mengubati penyakit penagihan dadah. Alif, Alif Syakirin, kalau kita katakan penagihan itu satu penyakit, apa maksud dia? Baiklah, penagihan ini satu kata penyakit sebab penagihan dadah ni adalah bukan sesuatu perkara yang normal dan ini adalah suatu tindakan yang perlu diubati. So, dia perlu diubati. Terutama penyakit penyakit penagihan ini dia adalah berkaitan dengan dia mengganggu fungsi otak. Dia kompleks, dia fungsi otak. Jadi dia ganggu je saja fungsi otak kita, habislah semua kita. Secara fizikal kita, secara tingkah laku kita, pemikiran kita, perasaan kita, perilaku kita berubah. Contoh kalau kata penyakit kecil manis, dia serang bahagian insulin kita. Dia serang bahagian insulin kat mana? Pancreas kan? Pancreas kita. Kalau jantung, diserang jantung kita. Okay. Kalau sakit kanser paru-paru, diserang paru-paru kita. Tapi penyakit ketagihan ni diserang mana? Diserang fungsi otak. Dia serang fungsi otak kita. Itu sebab kita katakan bahawa penagihan dadah ni ada satu jenis penyakit yang mengganggu, hijack the brain function. Dia mengganggu fungsi otak kita. Itu sebab kita katakan dia sebagai pesakit. Dulu kita anggap dia sebagai pesalah. Dulu kita anggap dia sebagai orang yang perlu dihukum. Tetapi hari ini sudah berubah. Kita kena faham bahawa mereka yang terlibat dengan penyalahgunaan bahan itu, mereka sehingga menyebabkan penagihan, mereka itu adalah itu satu penyakit yang perlu dirawat. Tapi sakit kat bahagian mana? Kat anggota, kat bahagian tubuh mana? Dia penyakit yang mengganggu fungsi otak. Hijack the brain function. Okay, itu maksudnya. Okay, kita nak dengar daripada Alia. Alia NAS. Ada di talian? Alia? Alia ada di talian? Alia ada di talian, Alia? Okay. Tadi kita ambil Alif Najmi. Alif Najmi ada di talian, Alif Najmi? Adik tu. Alif Najmi. Alif Najmi, apa yang Alif Najmi faham dalam 13 prinsip rawatan pemulihan yang berkaitan bahawa terapi tingkah laku adalah amat penting dalam sesi konseling individu yang melibatkan mereka yang terlibat dalam penyalahgunaan bahan. Apa yang Alif Najmi faham? Kalau apa yang saya faham, kalau untuk counseling bagi penagih dadah ni, apa yang paling kita fokuskan, kita nak tengok kepada perubahan tingkah laku dia. Yang mana perubahan tingkah laku dia tu ke arah yang lebih positif. Itu adalah ilmu yang paling perlu kita berikan penekanan untuk kaunseling kepada penagih dadah. Kata dia dah berubah, tapi ambil dadah. Kan? Saya dah berubah dah, saya ada kesedaran. Saya dah ada irrational, saya dah ada rational belief. Emosi saya dah okey. Tapi ambil lagi dadah. Apa maksud dia tu? Adakah dengan memahami ada kesedaran, ada insight irrational cukup kepada mereka yang penagih dadah? Okey, saya dah rational dah. Saya tahu dadah memang berbahaya. Emosi saya dah stabil lah. Tapi masih lagi ambil dadah. Itu maksud dia.
Kalau katakan tingkah laku yang kita fokus. Kalau kata kamu rasa kamu dah berubah, kamu dah tak nak, dan saya sikit individu itu kena pastikan bahawa perubahan itu berlaku bukan sekadar dari segi pemikiran dan perasaan penagih, tetapi mesti dizahirkan melalui perubahan tingkah laku dengan tidak lagi mengambil dadah yang diambil. Tak kira lah kalau heroin ke, morfin ke, nikotin ke, rokok ke, apa alkohol. Itu maksud dia. Okey. Dan kita lihat kepada perubahan tingkah laku. Okey. Kita pergi ke pula. Nori Kemal. Nori Kemal ada di talian? Nori Kemal? Ada. Okey, Nori Kemal. Apa yang Nori Kemal faham, dalam rawatan ni, perlu ada penggunaan ubat-ubatan. Apa yang saya faham, dalam rawatan ni, penggunaan ubat-ubatan memang menjadi elemen yang penting sebab ubat-ubatan ni dia boleh membantu sekali jika digabungkan dengan kaunseling dan juga terapi tinggal laku. Sebab ubat-ubatan ni dia boleh memberikan rawatan dan juga kesan lah. Seperti contoh macam metadon ke ataupun naltrexone ke. Ha. Sebab bila kita ambil benda tu, dia secara langsung di samping kita buat rawatan, ubat-ubat ni pun dapat bantu untuk kita menstabilkan hidup dan juga kita dapat mengurangkan pengambilan dadah. Penggunaan dadah di antara mereka. Itu apa yang saya faham lah. Maksudnya ubat-ubatan ni penting dalam mereka yang terlibat dengan penyalahgunaan bahan. Kata dalam pelajar, kita berjumpa dengan klien yang mengantuk tau. Mengantuk sangat. Perlu tak kita jalankan terus dengan sesi kaunseling? Tak perlu. Sebab tak akan berkesan. Sebab yang utama adalah dia nak tidur dulu. Bagi dia tidur dulu. Kalau lapar sangat, kita nak bagi sesi kaunseling dengan dia. Tak berkesan. Dia kena makan dulu. Kalau perut dia memulas ni, nak buang yang besar ni, kita nak buat sesi kaunseling dengan dia. Tak berkesan. Bagi dia dulu, lepaskan hajat dia. Begitu juga dengan mereka yang terlibat dengan dadah. Mereka terlibat dengan dadah, mereka tak dapat dadah, mereka akan mengalami apa yang dikatakan sebagai withdrawal symptom tadi tu. So, bila mereka terlibat dengan withdrawal symptom tadi tu, kan? Bila mereka terlibat dengan withdrawal symptom tadi tu, iaitu sistem pengunduran atau penarikan tadi tu, mereka perlu diberi ubat supaya mengurangkan withdrawal symptom tu. Kan? Macam tu lah kalau sakit perut. Lepaskan dulu ajar. Lapar, makan dulu. Mengantuk, tidur dulu. Baru kita buat sesi kaunseling. Jadi, penggunaan ubat-ubatan juga adalah membantu dalam sesi rawatan dan pemulihan klien. Tidak semestinya sesi kaunseling semata-mata, tetapi kita memberi dia rawatan ubat-ubatan dulu untuk mengurangkan gejala pengunduran atau istilah kita pakai adalah withdrawal tadi tu. Withdrawal symptom tu. Okay? Itu maksud dia. Kita pergi pula kepada Nor Aisyawani. Nor Aisyawani ada di talian? Ada, doktor. Nor Aisyawani. Apa yang Nor Aisyawani faham berkaitan dengan detoksifikasi? Sebelum nak buat sesi kaunseling, detoksifikasi ni penting. Apa yang Aisyawani faham tentang detoksifikasi? Okey, penggunaan detoksifikasi ni adalah pengasingan untuk mengeluarkan toksin dalam badan. Ianya dapat mengurangkan kesihatan kesakitan fizikal seseorang penagih tu. Dapat mengurangkanlah sakit fizikal penagih tu semasa bergejala. Okey, bagus. Okey. Nampak pelajar jadi 13 prinsip ni pelajar kena faham. Sebab dia membezakan kaunseling individu yang biasa dengan kaunseling orang normal. Okey, sebab kita kena faham kaunseling untuk orang normal yang bermasalah. Tapi bagi mereka yang penagihan dadah, mereka juga perlu kembali normal dulu. Normal, maksudnya mereka normal dari segi kondisi lah mereka, dari segi fizikal, mental dan perasaan mereka. Jadi baru mereka akan dapat rawatan. Kalau mereka ada penyakit berjangkit seperti HIV, ada AIDS, jadi kita kena pastikan mereka buat saringan dulu. Supaya kita tak nak kaunselor yang terlibat dengan sesi kaunseling itu akan terdapat. Ni macam contoh COVID ni lah kan. Kita tahu klien kita ada COVID ke tak. Kalau ada COVID, kan, lebih baik kita tak payah buat sesi dengan dia. Sebab dia akan ada risiko yang lebih tinggi apabila kita buat sesi kaunseling. Ya, sesi kaunseling beri manfaat kepada dia.
Tapi kalau dia memberikan mudaratan yang lebih, kalau kita menjaga sesi kaunseling, apa salahnya dia buat quarantine first? Back ke quarantine first. Begitu dengan peragian dadah. Buat lagi rawatan HIV ke apa-apa dulu. Okey, baik, kita berhenti dulu 5-10 minit. Okey, kita masuk balik dalam 9-10. Okey, terlihat dulu. Kita masuk balik dalam 9-10 minit.
Okey, pelajar boleh kita sambung. Cikgu nak dengar daripada Masita Zainal Abidin. Masita Zainal Abidin ada di talian? Masita, ada Masita Zainal Abidin? Okey, Nur Alia. Nur Alia ada di talian? Ada, cikgu. Okey, Alia. Apa yang awak faham tentang pengesan HIV dan penyakit berjangkit perlu dilakukan kepada mereka terlibat keragunan? Apa pentingnya dalam rawatan pemulihan? Cikgu, boleh ulang? Macam tersekat, cikgu. Tersekat, kan? Okey, mengapa mereka yang terlibat dengan penyalahgunaan bahan ni sebelum dia menjalani sesi rawatan kaunseling ataupun rawatan, dia perlu menjalani ujian secara ringan HIV dan penyakit-penyakit berjangkit dah, seperti TB semua tu? Oh, perlu jalankan ujian saringan HIV dulu. Okay. Sebenarnya macam contoh apa yang saya faham, sebelum kita nak buat sesi counseling dengan klien, kita perlu jalankan test HIV apa ni. Sebab kita nak tengok dari segi latar belakang klien kita tu. Jadi baru kita boleh buat sesi dengan baik. Contohnya kalau kita tahu bahawa lepas kita buat sesi, lepas kita buat urine test ke, lepas tu kita tahu result bahawa dia ni HIV atau AIDS, kita maknanya kita boleh tahulah sedikit maklumat mengenai HIV tersebut. Contohnya maklumat dari segi kesihatan ke, jadi bolehlah kita buat sesi tu dengan baik. Sebab sebenarnya maklumat kesihatan ni atau latar belakang mengenai klien ni sangat penting sebenarnya untuk membuat sesi. Itu yang saya faham. Okey. Kita pergi kepada lelaki tak ramai kan kelas kita ni kan. Kita ambil Nur Fatiha. Fatiha ada di talian? Nur Fatiha? Syamimi ada Syamimi? Syamimi ada di talian? Syamimi? Ada doktor. Okey, Syamimi. Okey, Syamimi punya pandangan macam mana? Kenapa kita perlu buat pengujian saringan HIV atau penyakit berjangkit kepada mereka terlibat dengan penyalahgunaan bahan ni sebagai salah satu rawatan pemulihan kepada individu yang mendapat penyalahgunaan bahan ni? Sebab orang yang penagih ni dia macam ni, dia bila dia penagih tu, jom maafkan saya cakap, okay. Dia terdedah dengan banyak penyakit. HIV tu dia ibarat virus. Bila orang tu ada virus tu, jadi penyakit lain senang nak dia berisiko tinggi lah untuk dapat penyakit lain macam AIDS, TB, hepatitis apa semua tu. Okay, itulah masanya supaya dia tidak memberi kesan yang lain lah kepada orang lain kan. Takut terjangkit okay. Ke orang lain. Betul. So pelajar boleh baca dulu nota yang ini, cikgu yang share ni. Okay, pelajar baca yang ni dulu, yang English punya. Nanti cikgu akan pergi terangkan sikit. Dia tak banyak beza lah supaya pelajar dapat prinsip-prinsip dia. Antara Malaysia punya dasar dadah negara dengan international punya level. Macam mana kita nak tengok. Adakah ada persamaan eh? So pelajar boleh ni dulu. Baca dulu.
Okey. So pelajar cikgu akan baca ya satu persatu dan cikgu akan bagi tengoklah. Lepas kita akan buat padanan lah supaya pelajar jelas. Sebab cikgu ingat eh. Cikgu berpendapat lah bahawa prinsip ni penting sebab ini yang membezakan dengan sesi kaunseling yang lain lah. Contoh membezakan kaunseling keluarga, kaunseling pelbagai budaya, kaunseling kerjaya eh. Ada membezakan kaunseling di organisasi, ini membezakan kaunseling. Baik, pertama sekali, no single treatment is appropriate for all individual. Matching treatment setting, intervention and service to each patient's problems and needs is critical. Maksudnya, tiada satu treatment rawatan yang sesuai untuk semua. Maksud tadi satu ya tadi lah, tadi satu rawatan yang tunggal yang kita sebutkan tadi. Okey. Yang kedua, treatment needs to be ready available. Treatment application can be lost if treatment is not immediately available or readily accessible. Okey? Ha, jadi kita kena faham bahawa untuk rawatan ni perlu dia sentiasa, maksudnya dia perlu ready 24 jam. Okey, sebab dia macam rawatan kecemasan. Kena buka sentiasa eh. Bila orang membeli kena hantar. So ready, readily available. Itu maksud dia. Ketiga, effective treatment attends to multiple needs of the individual, not just his or her drug use. Treatment must address the individual's drug use and associated medical, psychological, social, vocational and legal problem. Maksudnya treatment itu berkesan jika dia menggunakan pendekatan yang pelbagai, multiple, untuk keperluan individu. Maknanya ia mesti ada hubung kait ataupun adanya jalinan antara dengan medical, psychological treatment, social treatment, vocational treatment and legal problem lah masalah-masalah berkaitan dengan undang-undang. Itu yang ketiga. So yang keempat, treatment needs to be flexible and to provide ongoing assessment of patient needs which may change during the course of treatment. Maksud flexible kat sini, kalau dia perlukan bila kita membuat penilaian dan perlukan kepada perubahan, change lah dan kita rigid. Maksud treatment needs to be flexible. So kunci kata, kata kunci itu adalah flexible. Tapi kenapa flexible? Ia perlu kerana masa assessment dengan klien tadi kita tengok dia perlukan flexible. Jadi dan treatment juga perlukan flexibility. Yang kelima, remaining in treatment for an adequate period of time is critical for treatment effectiveness. The time depends on an individual's need. For most patients, the threshold of significant improvement is reached at about 3 months in treatment. Additional treatments can produce further progress. Programs should include strategies to prevent patients from leaving treatment prematurely. Maksudnya dekat sini, nak terangkan kepada kita bahawa setengah treatment itu memerlukan masa eh, memerlukan masa yang memadai. Mungkin kalau pengguna, mungkin ini masa dia, mungkin 3 bulan. Tapi kalau dah jadi seopiat yang menyebabkan target, mungkin mengambil masa yang lebih lama. Jadi dia berbeza mengikut keperluan. Dari segi masa itu, ia bergantung kepada jenis dadah yang kita ambil. Nah, itu maksudnya adequate period tadi tu. Yang keenam, individual and or group counseling and other behavioral therapy are critical component of effective treatment for addiction. In therapy, patient address motivation, build skill to resist drug use, replace drug using activity with constructive and rewarding non-drug using activities, and improve problem solving ability. Behavioral therapy also facilitate interpersonal relationship. Macam kita tadi katalah, dia kita nak lihat dia dalam sesi kaunseling, tak adalah tak kira lah sama individu ke, kaunseling kelompok ke, apa saja individu ataupun treatment, yang kita nak lihat adalah perubahan tingkah laku. So nak berbuat perubahan tingkah laku tu, ia memerlukan motivasi, okay, bagaimana dia menggantikan coping skill, itu yang penting dalam sesi kaunseling. Okay, tu. Yang ketujuh, medication. Medication are an important element of treatment for many patients, especially when combined with counseling and other behavioral therapies. Methadone and lenalpha-acetaminadol, LAM, help person addicted to opiates stabilize their life and reduce their drug use. Naltrexone is effective for some opiate addicts and some patients
we call acute alcohol dependence. Nicotine paste or gum or oral medication such as bupropion can help person addicted to nicotine. Maksudnya kita juga menggunakan medication tadi lah, ubat-ubatan eh. Ha, itu maksud dia. Nombor 8, addicted or drug abuse individual with coexisting disorder to have both disorder treats in an integrated way. Because this disorder often occur in the same individual, patient presenting for one condition should be assessed and treat for the others. Maksudnya, mereka yang terlibat dengan dadah ini, mereka juga akan mengalami satu masalah penyakit yang dipanggil sebagai mental disorder. Jadi mereka juga perlu dirawat dari segi, bukan sahaja dari segi rawatan penagihan, tapi mereka juga perlu dirawat dari segi mental disorder mereka dengan menggunakan ubat-ubatan. Ha, ini cabaran dia. Cabaran maksudnya, mental disorder kita kena rawat dengan mental disorder punya approach. Medical detoxification is only the first stage of addiction treatment and by itself does little to change long-term drug use. Medical detoxification manages the acute physical symptom of withdrawal. For some individuals, it is a precursor to effective drug addiction treatment. Maksudnya, perlukan medical detoxifikasi. Macam kita kata lah. It is the first stage of addiction treatment. Okay, untuk the first stage, for any addiction, for any drug addict, you must with the medical detoxification. Tadi lah kita bincang tu. Okay. Itu yang kesembilan. Elemen yang ke-10, treatment does not need to be voluntary to be effective. Sanction or enticement in the family, employment or setting or criminal justice can significantly increase treatment entry, retention and success. Maksudnya, tidak semestinya untuk rawatan penyalahgunaan bahan ini memerlukan volunteer. Tak, kadang-kadang perlu sanction, enticement daripada family itu sendiri, majikan ataupun dari segi undang-undang ya, yeah, untuk memastikan rawatan ni. Sebab memang for sure mereka nak berubah, tapi for sure mereka biasanya datang bukan secara volunteer. Biasanya mereka mesti dirujuk. Yeah. Klien yang dirujuk biasanya. Possible drug use during treatment must be monitored continuously. Yeah. Continuously maksud berterusan. Monitoring patient drug and alcohol use during treatment such as through urinalysis can help the patient withstand urge to use drug. Such monitoring also can provide early evidence of drug use so that treatment can be adjusted. Maknanya apa? Maksudnya memang kena, kita kena monitor dia continuously. Okay? Must be continuously, monitor continuously. Macam mana? Bila dia orang datang, kita kena buat urine test. Tadi itulah yang saya cakap tadi tu. So yang ke-12, treatment program should provide assessment for HIV, AIDS, hepatitis B, C, tuberculosis and other infection disease and consider to help patient modify or change behavior that place them or other the risk of infection. Counseling can help patient avoid high risk behavior and help people who are already infected manage their illness. Ada treatment program tu maksudnya perlu juga buat assessment for HIV and hepatitis semua tu lah. B dan C, tuberculosis ada disease infection. Sebab kita kena faham mereka ini juga boleh terlibat dengan terdedah dengan mereka ni, mereka golongan risiko untuk terdedah dengan penyakit-penyakit yang berjangkit ni seperti HIV, hepatitis B dan C tadi ni lah. Dan yang terakhir adalah recovery from drug addiction can be a long-term process and frequently require multiple episodes of treatment. As with other chronic illness, relapse to drug use can occur during or after successful treatment episode. Participation in self-help group support program during and following treatment often help maintain abstinence. Okay. Apa yang dimaksudkan sini, sekali yang terlibat dengan rawatan, sebenarnya you kena menjalani rawatan sepanjang hayat. Itu you kena fahamkan penagih, you kena fahamkan drug addict bahawa apabila mereka terlibat sekali dengan dadah, mereka sebenarnya terlibat treatment ini, iaitu yang dipanggil sebagai long term process ataupun boleh katakan lifelong process, proses penyakit. Itu perlu menjalani treatment-treatment tertentu lah. Okay, kadang-kadang mereka perlu ditolong, kalau tidak mereka perlu vocational, dan bila mereka bekerja ini adalah satu terapi bagi mereka untuk merawat kepulihan mereka. Okay, itulah maksud dia. Jadi lebih kurang sama supaya cikgu nak tengok bagaimana dasar dadah negara dan juga
daripada National Institute of Drug Abuse tu lebih kurang sama je. Lebih kurang sama je dasar dia. Supaya kita kena faham apa yang perlu kepada mereka. Jadi secara ringkasnya kita boleh nampak. Component of comprehensive drug addiction treatment, iaitu the best treatment program provide a combination of therapies and other service to meet the need of the individual patient. Maksudnya dia melibatkan apa? Okay, money assessment, evidence-based treatment, substance abuse monitoring, clinical and case management, recovery support program, continuing care. Maksudnya dia akan melibatkan apa? Mungkin akan melibatkan perkhidmatan vocational, pekerjaan, mental health service. Kita juga akan terlibat dengan psychiatry. Kita juga terlibat dengan doktor, iaitu untuk memberi ubat-ubatan daripada medical services. Ada educational service, kita dapat juga info-info untuk beri mereka pendidikan bagaimana nak mencegah. Jadi kita juga terlibat dengan educational service treatment. Kerana mungkin mereka yang terlibat ini terlibat dalam sekolah. Jadi sistem sekolah tu kita kena membuat penguatkuasaan dan guru dia perlu perlu diberi maklumat tentang educational service ini. Keempat adalah HIV AIDS services. HIV dan AIDS. Dan juga legal services. So dari segi legal iaitu dari segi peruntukan undang-undang itu. Jadi kita perlu melihat diri sebagai satu komponen yang komprehensif. Okay, satu komponen yang komprehensif. Baik, pelajar ada apa-apa soalan untuk hari ini? Untuk topik ini? Silakan kalau ada pelajar. Kita kalau ada pelajar yang kurang jelas. Silakan cikgu buka soalan. Cikgu. Ya, Syamimi Bukan Syahira. Oh, Syahira. Ya, Syahira. Boleh ada apa-apa soalan yang boleh cikgu bantu? Cikgu boleh tak jelaskan balik yang nombor 11 tu? Nombor 11 eh? Nombor 11 apa maksud dia? Boleh awak terangkan sikit apa maksud dia punya petikan tu? Ya, Syahira. Yang nombor 11 tu eh? Possible drug use during treatment must be monitored continuously. Monitoring a patient drug and alcohol using the drug treatment such as through and urinalysis can help the patient withstand urge to use drug. Such monitoring also can provide early evidence of drug use so that treatment can be adjusted. Okay. Maksud monitor, kita ambil ya kata kunci kat situ. Nur Syairah dan sahabat-sahabat, ambil kata kunci tu monitored continuously. Maksudnya perlu dipantau secara berterusan. Maknanya kalau kita buat sesi counseling dengan dengan individu yang terlibat dengan penyalahgunaan bahan ataupun drug addict, apabila mereka menjalani sesi counseling, maksud kita ada sesi berkala dengan mereka, setiap kali mereka nak menjalani sesi counseling adalah lebih baik kita buat urine test dengan mereka. Untuk apa? Kita nak pastikan mereka tidak lagi ambil dadah. Okey, itu maksud dia. Dan kadang-kadang bila kita buat urine test, maksud kita tengok sesi kita, mereka masih lagi terlibat dengan dadah. Mana kita boleh tengok apakah kesilapan ataupun penambahbaikan yang boleh kita lakukan dalam sesi tersebut supaya mereka tidak lagi mengambil dadah tersebut. Itu maksudnya yang 11 monitor. Kata kunci dia kat situ adalah monitor continuously, iaitu pemantauan secara berterusan. Maksudnya kalau kata mereka tak ambil dadah, kita tak boleh percaya 100% kepada mereka. Kita kena tengok urine test mereka. Okey, boleh jelas ke Nur Syahira? Nur Syahira boleh jelas? Jelas ke penerangan cikgu? Ya, jelas cikgu. Terima kasih. Okey, sama. Okey, cikgu buka lagi kalau ada ni. Sebab cikgu rasa ni penting untuk pelajar-pelajar faham. Ada lagi soalan? Silakan. Ada lagi? So kalau tak ada, kita pergi sikit tengok sikit berkaitan dengan satu yang kita panggil dengan nama the theoretical model yang ni. Kita ada level yang dipanggil sebagai kita akan tengok free contemplation. Yang ni pelajar boleh rujuk nota cikgu e-book tu ada cikgu huraikan kat situ pelajar boleh tengok ada kat situ. Quick contemplation, preparation, action, maintenance, termination atau relapse. Jadi pelajar akan tengok cycle ni.
Dan cycle ni bukanlah dia yang rigid, dia adalah satu benda yang dynamic, dia boleh berubah-ubah. Kadang-kadang pre-contemplation boleh terus pergi pada preparation, preparation boleh terus pada pergi action and maintenance. Jadi asalnya kita tengok, dia involve emotion, conscious and behavior. Maksudnya kita melibatkan perubahan ini bukan saja daripada aspek tingkah laku, tapi dia emosi dan kondisi. Kondisi itu maksudnya pemikiran kita. Jadi behavior change is a view as a process with individual at a various level of motivation or stage of readiness to change. Maknanya apa yang dikatakan sini adalah perubahan itu adalah bergantung kepada level, tahap motivasi, kesediaan seseorang individu yang terlibat dengan penagihan ini untuk berubah. The readiness to change, kesediaan dia. So kita nak lihatlah level motivasi dia lah. Dan dalam model ni kita melihat bahawa relapse is to be a normal. Means berulang balik kepada penyalahgunaan bahan itu kita anggap dia sebagai satu yang normal. Mana kita pun tak boleh kata bahawa kita punya sesi kongsi tu gagal. Tadi sila gagal dalam sesi kongsi apabila kita membuat sesi penyalahgunaan bahan. Tidak ada gagal. Gagal apabila kita kecewa. Gagal apabila kita berputus asa. Itu kita kata sesi gagal. Tapi kalau klien itu dia relapse, dia mengulangi balik, kita tak katakan sesi kongsi itu gagal. Tapi kalau kita as a counselor, kita berputus asa. Kita dah rasa tak ada harapan. Itulah dikatakan sesi konsep itu gagal. Selagi konsep itu diteruskan, berterusan, masa relapse, kita tak gagal. Kita akan sentiasa buat penambahbaikan. Yang ini kita kena jelas ya kepada diri kita as a counselor dan juga kepada klien. Kita kena anggap itu normal. Jadi it is as a learning process. Kalau kata relapse, kita belajar. Apa yang menyebabkan dia relapse? Nanti kita akan pergi kepada relapse maintenance, relapse prevention program. Kita akan pergi kepada relapse prevention. Dekat situ, pelajarkan, cikgu akan tunjuk macam mana kita nak mengelakkan relapse tadi tu. And then, relapse individual need to learn to anticipate high risk situation, HRS, more effectively, control environment cue, learn how to handle unexpected episode of stress to reach the stage of termination. That mean, maksudnya bila kita dalam proses ni, masih dalam modul trans-theoretical model ni beritahu kita bahawa sekiranya klien itu terlibat dengan masih lagi relapse, mana kita mengambil itu satu proses pembelajaran dan kita kena pasti apa high risk situation kepada klien ataupun mereka yang terlibat dengan penagihan. Kita panggil klien lah, kita as a klien yang terlibat dengan addict tu. Jadi kita belajar klien dan kita sendiri belajar what the high risk situation, apakah situasi yang berisiko yang menyebabkan dia relapse kembali. Nah, ini kita kena pasti. Jadi yang ini kita kena bincang dengan klien kita bagaimana kita nak mengatasi high risk situation supaya kita tidak relapse. Okey, ini cikgu bagi gambaran pre-contemplation, maksudnya dia masih dalam fasa penafian. Contemplation sudah ada kesedaran itu. Contemplation maksudnya dia sudah ada kesedaran. Okay, cikgu ulang balik, boleh salin. Pre-contemplation dia dalam fasa penafian. Okay, dia rasa dia okey dengan penagihan. Dia okey ambil rokok, dia okey ambil nada. Dia rasa tak ada apa-apa. Itu fasa pre-contemplation. Dan biasanya individu dalam 4 tahap ni lebih kepada penafian. Contemplation sudah ada kesedaran. Preparation sudah ada persediaan untuk berubah. Dia ada perancangan. Action dia sudah ambil tindakan. Maintenance dia cuba kekalkan. Dan akhirnya relapse kalau dia kembali ataupun termination. Okay. Kita berhenti dulu setakat ni untuk pelajar-pelajar dapat gambaran tentang model the trans theoretical model sini. Okey pelajar, sebelum cikgu berhenti, seakan ada apa-apa soalan tak berkaitan dengan subjek atau apa-apa saja? Silakan. Ada doktor. Ya, silakan. Contoh kalau satu sebuah sesi kaunseling yang dikira gagal, yang macam yang doktor kata tadi, kaunselor tu give up, adakah klien tu dirujuk ke kaunselor yang lain? Okey. Kalau kata Alif sebagai, kita bagi contohlah kan, kalau macam Alif Fidaus sebagai kaunselor. Jadi kalau kata bila Alif membuat kaunselor, sesi kaunseling dengan penagih, dah banyak tahun dah ni, dah 10 tahun. Bukanlah 10 tahun lama, macam 2-3 tahun dah buat dengan dia. Beberapa sesi-sesi. Tiba dia relapse lagi. Tapi Alif Fidaus tetap
percaya bahawa dalam sesi kaunseling rawatan, ia adalah sesi continuous ataupun lifelong proses. Ia adalah satu proses yang berterusan. Alif tak give up. Alif tak give up. Alif rasa ini adalah satu proses. Relapse bukan bermakna kita gagal. Kegagalan kita apabila Alif as a counselor sudah give up. Awak memang tak ada masa depan. Bila Alif cakap macam tu je as a counselor, contohlah. Contoh kepada Alif lah. Ataupun kepada counselor. Once dia kata dia sudah give up dengan klien, mana sesi counseling tu kira gagal. Tapi kalau kata klien tu, dia relapse. Dia buat balik walaupun dah buat sesi. Kita tak kata sesi tu gagal. Sebab relapse dalam addiction counseling is a normal. It's a normal. That is a lifelong process. Dia memang ambil masa yang lama. Dia bukan macam sesi counseling biasa. Dia ambil masa yang lama. Tapi andai kata Alif Fidaus rasa dia tak boleh nak, dia rasa dia tak boleh sebab kepakaran dia berbeza. Jadi Alif Fidaus pun rujuk kepada yang lain. Maknanya itu tidak dikatakan Alif seorang kaunselor yang gagal. Tetapi Alif nak bagikan, Alif rasa dia, Alif masih tidak mampu. Sebab manusia dia ada kemampuan yang berbeza. Jadi bila Alif rasa satu tahap, Alif rasa tidak mampu tapi nak beri yang terbaik kepada klien yang terlibat dengan dadah, boleh rujuk kepada yang lebih pakar. Maknanya itu tidak dikira gagal. Itu dikatakan kita memastikan klien kita mendapat treatment yang lebih baik kerana kita tahu kita tidak berupaya. Okey Alif, tidak jelas ataupun ada soalan lain? Jelas. Cumanya okay. Kalau sudah dirujuk tu, proses kaunseling itu bermula pada awal ke sambung balik? Okey. Kalau kata Alif Fidaus, rujuklah kepada contoh orang yang lebih pakar. Contoh Alif Fidaus rujuk kepada contohnya kaunselor Alif Syakirin. Jadi Alif Syakirin boleh tengok report yang sebelum ni. Report sebelum ni, apa di perkembangan dia. Jadi Alif Syakirin boleh mulakan balik mungkin di tahap yang preparation. Jadi tak perlulah pergi kepada contemplation. Tetapi bila berubah aja kaunselor, repo kena buat. Repo tu kena buat. Macam Syakri kena faham latar belakang klien tu. Oh, kena faham. Tapi dia boleh teruskan continuous process tu. Faham dari segi latar belakang klien tu. Tapi proses tadi tu untuk preparation tu boleh diteruskan. Maksudnya dia tak ada dah fasa, dia bukan fasa pre-contemplation. So klien Alif Fidaus ni, dia tahu dia memang perlukan rawatan. Tapi cuma dia tak ada kekuatan untuk nak berubah. Jadi dia ada kesedaran. Maksudnya dia dalam fasa bukan pre-contemplation tapi dalam fasa preparation. Contemplation ada sedaran, pre-contemplation. Tapi dia nak pergi ke action tu susah. Jadi bila Alif Fidaus rujuk kepada Alif Syakirin, jadi Alif Syakirin boleh tahu level dia adalah di tahap action. Jadi teruskanlah bagian action tu. At the same time, Alif Syakirin adalah kaunselor baru kepada klien Alif rujuk tu. Jadi dia perlu buat report untuk tahu latar belakang klien. So Alif Syakirin dapat sikit maklumat as a rujuk referral kaunselor tu. Okay? Boleh buat je lah Alif Fidaus ataupun ada samaran lagi? Ada lagi. Yes. Okay. So ada lagi soalan, silakan. It's a good question from the Alif Fidaus. Maybe another student have a good question or good question. Silakan. Kita bagi dalam 3 minit lagi. Kalau ada soalan, silakan. Untuk fokus pada tajuk ni. So buka kepada soalan-soalan lain. Refleksi ke, assignment ke atau apa-apa. Silakan kalau ada. Assalamualaikum, Cikgu. Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Cikgu, lepas jurnal hot summit tu, hot dengan dalam negara dengan luar negara tu, maknanya Cikgu akan cek dulu ke? Sebab rasanya ada hot set ni kena drop. Ha. Maknanya Cikgu cek dulu ke untuk kita orang punya jurnal tu baru boleh buat laporan. Maksudnya tak, ini berkaitan apa ni? Individu ke? Individu. Individu ni dah berapa lama ni, minggu ke berapa ni? Cikgu tak akan jawab lah. Cikgu cakap cikgu akan jawab masa seminggu. Okay. Ni yang lain lah. Okay, yang individu cikgu tak akan jawab dah. Cikgu dah pesan awal pada semester, seminggu jawab. Kalau akhir-akhir ni nak tanya apa maksud dia? He was a last minute student. So, mengapa cikgu perlu layan last minute student ni?
Kalau you punya kalau you buat macam tu, markah pun macam tu lah. Cikgu tak adil lah kepada mereka yang buat bersungguh-sungguh daripada awal semester dah mula kan. Cikgu dah pesan lah. Dia berkaitan dengan lain-lain isu, silakan. Wan, ada apa-apa soalan nak tanya cikgu Wan? Soalan saya yang bermain di fikiran saya sebenarnya sekarang, kalau midterm nanti memang semua bab yang masuk nanti kan? Semua bab yang kita cover lah, tapi kita sampai ni sampai orang kata dadah, jenis-jenis dadah. Oh, jenis-jenis yang kita dah present tu. Daripada awal, okay, awal sampai kat situ. Okay, baik-baik. Okay, eh? Okay, ambil yang kita dah present. So, kawan-kawan, cikgu dah kongsi kan dekat website. Siapa yang lagi belum, kongsikan nota dia ataupun video dia boleh kongsi dalam WhatsApp group. Jadi, pelajar-pelajar boleh dapat akses supaya banyak soalan-soalan banyak kita ambil daripada situ lah untuk dia midterm ni. So, soalan ada 40 soalan. Yeah? Soalan ada, kita ada 40 soalan dan soalan multiple choice. Eh? So, jangan bimbang lah pelajar, soalan cikgu bagi, jawapan pun cikgu bagi. So, pilihlah mana yang awak suka kan, yang berkenan di hati. Okay. Cikgu, soalan saya seterusnya, kalau seseorang itu ambil dadah dan berapa lama biasanya kalau kata kalau test urine orang kata oh masih ada orang ambil dadah. Jadi berapa lama biasanya dadah itu akan berada dalam badan dia tersebut? Sehingga Dia tahu jenis dadah. Okey, biasa yang paling awal pun 24 jam eh, tapi ada yang lama, boleh lama eh dalam dadah. Dia depend pada dadah. Kalau macam ketum dia tak dapat detect. Detect message apa yang tu tak dapat detect. Dia bergantung kepada bergantung kepada dadah. Untuk dapat particular tu cikgu tak ada maklumat tu. Mungkin nanti satu hari nanti kita akan cari dapatkan maklumat yang lengkap lah. Berapa dia boleh tahan daripada, dalam tubuh badan kita. Okey. Baik. Okey, anything else? Ada lagi soalan? So kalau tak ada, cikgu rasa minggu depan insyaAllah kita akan fokus lagi model of substance abuse. Cikgu rasa benda ini menarik eh, untuk pelajar dapatkan satu gambaran asas. Sama ada kita suka atau tidak, kita kena faham bahawa mereka yang terlibat dengan dadah ni mungkin datang dari sesiapa saja adalah golongan yang berisiko. Mungkin ia datang daripada adik-adik kita sendiri. Dan inilah ilmu, gunanya ilmu itu model, kita dapat model ni macam mana kita nak bantu mereka melalui melakukan sesi counseling. Dan sesi counseling individu dan counseling group counseling tidak sama dengan counseling yang berbeza. Dia ada sedikit keunikan apabila mereka terlibat dengan penyalahgunaan bahan. Okey, kadang-kadang tempoh dia sangat lama. Dan lamanya proses counseling itu tidak semestinya menunjukkan kita seorang yang gagal. Tidak. Jadi yang cikgu you kena faham, kegagalan satu sesi counseling yang melibatkan penyalahgunaan bahan apabila kita yang sendiri give up. Kita as a counselor give up. Sebab kita rasa kita tak. Tapi macam Alif Nazmi, macam sahabat kita kata-kata, kalau kata dia rasa dia tidak berupaya dan dirujuk, dia tidak menunjukkan counselor itu gagal. Tidak, itu tidak menunjukkan gagal. Tapi kerana kesedaran, kefahaman seorang counselor bahawa kadang-kadang klien ini perlu mungkin jumpa orang yang lebih, orang yang lain untuk mungkin boleh mengubahnya. Okey, pada satu tahap lah. Saya rasa apabila dia buat analisis ya, dia rasa begitu. So kata apa, kita tundakan dulu perjumpaan kita dengan tasbih kifarah dan suratul asr.